الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالا رب شرح لصدري ويسير لي أمري وحل نقدة من لساني افقه قولي رب زلين علم ورسقني فهم برمجة ساعة تي الله سبحانه وتعالى الحمد لله كتاب نشكر الله ونحن نسلم نبينا المليان محمد صلى الله عليه وسلم nurus CTV yang dimuliakan Allah pada pagi ini kita akan berbicara tentang uh, satu tema yaitu agar negeri aman dan sejahtera bersama kita sudah hadir seorang Ustadz yang jauh ya, dari uh, wilayah kita wilayah Aceh uh, beliau dari Sulawesi <laughs> sudah sebulan di Aceh ya. uh, beliau bernama Ustadz Abdullah Daud ya SH ya, santana hukum Islam sebenarnya yeah. ya, syariah hukum Islam. Nah, kita akan bicara tema ini agar negeri aman dan sejahtera. Tentu kalau kita baca dari uh, kitab suci kita itu al -Quran al Karim, ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bagaimana agar negeri kita menjadi negeri yang aman dan sejahtera. Uh, ada satu doa dari Nabi Ibrahim. Yeah. Ya, dari Nabi Ibrahim salam Beliau berdoa uh, disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 136 uh, uh, ya. Yeah. Uh, disebutkan qala Ibrahim hadza baladan warzuq uh, Ibrahim berdoa wahai Tuhanku jadikanlah In, ini negeri <laughs> ini adalah negeri yang aman ya. jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan yang beriman yang uh, mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir nah para sahabat Allah muliakan ini satu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan kalau kita lihat di surah Ibrahim itu disebutkan doa minta keamanan ini didahulukan daripada doa-doa uh, terhadap diri dan keluarga beliau malah. Nah, itu begitu pentingnya uh, keamanan sebuah negeri ya. Maka beliau lebih mendahulukan mendoakan negeri yang aman sebelum sebelum mendoakan tentang uh, diri beliau dan keluarga beliau. Nah, bagaimana Ustadz menjelaskan fenomena yang disebutkan ayat ini, Ustaz? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بمرسى <coughs> الله جل جلاله Alhamdulillah ya. Kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan dan juga uh, kesehatan serta ya tentunya yang paling besar adalah nikmat iman ya. Yang ini Allah tidak berikan kepada semua orang akan tetapi Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nafsin antuk mina illa idnillah. Tidaklah satu jiwa itu bisa beriman kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga nikmat yang lain yang begitu banyak yang tentunya tidak ada yang bisa kita lakukan dengan nikmat tersebut kecuali dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersalawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabatnya dan keluarganya dan semoga sampai kepada kita yang senantiasa konsisten menapaki tilas beliau ya dan tidak pernah mencari jalan selain yang ditapaki oleh beliau shallallahu alaihi wasallam <tuh> uh, berbicara tentang uh, negeri yang aman ya, dan sejahtera sebagaimana yang Ustaz sudah sampaikan tadi ya mengangkat ayat dari surah al-baqarah dan surah Ibrahim yeah. ya doa Nabi Ibrahim setia Rabbi Ya uh, yeah. yeah. nah, ini doanya Nabi Ibrahim Ya yeah. Dan luar biasa Ya yeah. Nabi Ibrahim Sangat paham Ya yeah. Akan pentingnya Negeri yang Yang aman ini Ya yeah. Dan memang secara lahiriah ya secara tobiyah manusia sangat menginginkan ya sebagai makhluk sosial menginginkan yang namanya tempat yang mereka bisa bernaung di dalamnya melakukan aktivitas-aktivitas yang uh, mereka perlukan ya berjual beli mungkin atau ya berinteraksi ya dan tentunya tempat yang mereka inginkan adalah tempat-tempat yang aman ya yang tidak membahayakan diri mereka ketika berada di dalamnya maka oleh karena itu ya Nabi Ibrahim ya sebagai seorang manusia tentunya ya di samping beliau adalah sebagai seorang rasul ya seorang nabi ya sangat memahami akan pentingnya negeri yang yang aman itu makanya ya begitu keinginannya untuk mendapatkan atau memiliki atau tinggal di suatu tempat yang aman beliau sampai menengadahkan tangannya kepada Allah dan berdoa Rabbij'al hadza dan amina ya Ya Allah jadikanlah negeri ini yaitu negeri Mekah ya. Negeri Mekah yang dulunya kita tahu, ya negeri Mekah adalah negeri yang yang uh, apa namanya? Uh, negeri yang tandus, negeri yang uh, sama sekali tidak ada kehidupan di dalamnya karena apa? apa bebatuan dan lain sebagainya, tapi Nabi Ibrahim mengatakan ja baladan aminah. Bahkan dalam surah Ibrahim Setia Surah Ibrahim Allah uh, Nabi Ibrahim meminta ya agar didahulukan ya atau meminta terlebih dahulu negeri yang aman kepada Allah ya sebelum keamanan pada keluar dirinya dan keluarganya ya, ya. ya. Nabi Ibrahim mengatakan ja'al hadza baladan amina wa janubani wa baniya an nabudal asnam ya uh, wahai rabb ya berikanlah kepada kami negeri yang aman ya jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman dan janu, jadi jauhkanlah diri kami ya nah itu Nabi Ibrahim dan juga keluarganya dari beribadah kepada asnam nah <tuh> uh, kalau kita uh, melihat hari ini ustadz ya yeah. mungkin kita melihat uh, keadaan yang ada negeri yang aman ya di samping uh, dia adalah suatu hal yang kita tuju tapi ini pula adalah suatu hal yang sangat Ya, sudah sangat langka untuk kita uh, dapati hari ini. Ustadz, ya. kita, saya, beberapa uh, kali membaca literatur atau membaca berita-berita beberapa negeri, ya, banyak orang yang tinggal di sana, tapi mereka sulit untuk mendapatkan keamanan. Ya, sulit untuk mendapatkan keamanan, bagaikan keamanan itu adalah ya, uh, apa emas yang harus digali dulu untuk mencarinya bersusah payah. Ya padahal Islam, ya agama yang uh, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang sempurna telah memberikan kepada kita bagaimana ya panduan-panduan untuk bisa ya uh, mendapatkan atau bisa ya uh, negeri itu menjadi negeri yang negeri yang aman ya, negeri yang aman dan dan sejahtera. Kalau hari ini begitu banyak orang yang mengatakan bahwa sulit untuk mendapatkan keamanan di negeri ya hmm. karena kita lihat kita baca di TV-TV ya kita lihat di TV ya, menonton kemudian kita baca di media sosial terjadi pembunuhan terjadi perampokan ya kemudian uh, apa pemerkosaan hmm. yang itu semua membahayakan orang yang ya, yang hidup atau membahayakan masyarakatnya sehingganya kebanyakan masyarakat dengan fenomena yang ada ini merasa tidak merasa tidak aman ya karena pada prinsipnya manusia itu hidup itu uh, mereka mereka membutuhkan tiga hal yang pertama keamanan jiwanya kemudian kesejahteraan dan yang ketiga ya uh, kelapangan dalam yeah. kehidupannya ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia. Dan ketiga hal ini kalau kita mau membaca hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya telah disampaikan oleh Rasul. Hmm. Ya. Dimana dalam, uh, hadith, Ya, dalam hadis ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hmm. man asbah min aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi ya indahuku yaumihi yomihi hmm. faka annama fakannah lahud dunia. Siapa yang kata Rasulullah SAW bangun di waktu pagi, hmm. ya. Aminan fi dia dapatkan keamanan dalam hidupnya, dalam dirinya, aman dia, tidak ada yang mengganggunya, ya. Tidak ada yang hilang dari uh, dirinya. Aminan fi Mu'afan fi ya. Sehat jasadnya ya. Begitu bangun, sehat dia rasakan, alhamdulillah, ya. Indahukku ya dia punya makanan untuk hari itu ya. Punya makanan yang tersedia untuk hari itu fakanna mahizat lahud dunya. Ya. Maka seakan-akan dia telah memiliki dunia dan segala isinya ya. Jadi luar biasa ya. Ini ya, keamanan. Oleh karena itu memang ya keamanan sangat penting ya, apalagi untuk kita sebagai seorang muslim Ustaz ya. Yeah, yeah sebagai seorang muslim kita sangat membutuhkan yang namanya keamanan untuk apa agar kemudian kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah salah satu maksud yang kalau saya baca ya salah satu maksud dari Nabi Ibrahim meminta keamanan negeri itu hmm. agar kemudian di negeri itu ya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tenang ya hmm. dan tanpa terganggu ya Betul. dengan sesuatu yang uh, bisa kemudian menghalangi ibadahnya. Ya, karena kita tidak bisa bayangkan bagaimana kalau sekiranya kita, uh, sebagai seorang Muslim, tentunya ya tinggal di satu tempat yang tempat itu tidak menjamin, ya ketenangan untuk kita beribadah, ya uh, kita sudah mendengarkan, ya beberapa keluhan dari saudara-saudara kita yang tinggal di belahan uh, negeri yang lain, ya di negeri orang-orang kafir, dimana mereka sangat sulit untuk bisa beribadah ya bahkan untuk sholat pun ya hmm. mereka sangat sulit tidak ada tempat untuk mereka sholat ya dan terpaksa harus sholat mungkin di gereja ya sholat sholat di tempat yang yang sebenarnya tidak pantas untuk kita uh, beribadah kepada Allah di tempat tersebut <tuh> apatah lagi kalau uh, apa namanya uh, untuk menjalankan syariat syariat Islam ya seperti misalkan uh, berkerudung ya atau uh, syariat Islam yang lain seperti bercadar ya tentunya akan ya apa namanya begitu banyak tantangan dan begitu banyak halangan-halangan yang menjadikan mereka untuk sulit ya melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu penting ya untuk kita punya satu negeri yang negeri itu aman ya. Negeri itu aman tidak ada apa namanya uh, apa, atau kita tidak dilarang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri tersebut, <tuh> dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, uh, negeri aman ini kalau kita mau melihat Al-Qur'an ya, ini bukan hayalan kosong mm. atau bukan cerita belakang. ya Kalau hari ini orang sudah tidak yakin lagi akan ada negeri yang aman ya karena fenomena-fenomena uh, yang sering didapati tapi sebenarnya kalau kita mau baca Al-Quran ya kita akan dapati banyak ya Allah telah mencontohkan atau Allah telah uh, menceritakan tentang negeri-negeri yang yang aman ya negeri yang aman yang Allah berikan segalanya ya salah satu contoh mungkin yang hari ini tetap kita lihat sebagai negeri yang aman ya kita tidak bisa menutup mata adalah negeri ya Arab Saudi misalkan ya dan juga mungkin di negeri kita ini alhamdulillah ya Indonesia hmm, hmm. sampai hari ini alhamdulillah ya masih tergolong negeri yang aman ya karena uh, apa kita untuk beribadah di dalamnya masih sangat uh, apa bisa dan tidak ada yang kemudian melarang kita beribadah ya kecuali mungkin ada kejadian-kejadian uh, atau ada peristiwa-peristiwa yang itu kalau mau di sangat sedikit tentunya maka Uh, kembali lagi kita ke Al Quran. Kembali lagi kita. Ya. Yeah. Baik, uh, para Musafir CTV yang Allah muliakan, kita Baik. akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.